Halo bosku, ketemu lagi dengan saya Pondok Pond Channel. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik ya, sehat semua, sukses selalu. Oke, kali ini saya akan mereview spion elektrik mobil Sienta ya, original spion Sienta. Ini spion ini ada yang sudah double matic dan ada yang belum ya, masih single matic. Berarti kalau single dia hanya kacanya saja yang bisa dioperasikan dari dalam mobil ya. Kalau dia double matic, dia sudah bisa melipat secara otomatis ya, teman-teman. Ini kabel elektrik mirrornya untuk mobil Sienta ini, spionnya dia ada 5 ya bosku, kalau yang single, karena 3 kabel mirror elektrik mirrornya, yang 2 itu kabel spionnya, kabel lampu sennya ya bosku. Jadi jumlahnya ada 5. Kalau dia jumlahnya 7, berarti dia sudah double matic ya, sudah retract. Kalau disebut dia sudah retract, jadi kabelnya ada 7 kalau yang retract ya. Spion ini warna body sesuai warna asli mobilnya ya bosku. Oke, ini lampunya, kondisinya masih sangat istimewa ya, sekitar 70-80%, jadi tinggal dipasang plug in play ya. Oke, oke, mungkin itu ya sedikit review tentang spion Toyota Sienta ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih. Bye-bye.